ikan pun bisa ditaklukkan, manusia pun bisa ditaklukkan dengan fosil atau mustika katilayu dari saya ini. Mustika katilayu, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar katilayu? Pasti para penghobi mancing atau pemancing mania tidak asing dengan katilayu. Iya, saya mempunyai getah katilayu yang sudah memfosil dan saya modifikasi, kemudian saya ritualkan menjadi batu akik. Tidak lagi getahnya diolesin ke umpan, tetapi Anda cukup pakai fosil katilayu ini dengan harapan, dengan tujuan Anda ketika mancing bisa mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi di samping itu, katilayu ini juga berguna untuk menaklukkan siapa saja yang Anda tuju. Ikan pun bisa ditaklukkan, manusia pun bisa ditaklukkan dengan fosil atau mustika katilayu dari saya ini. Jadi begini, getah katilayu itu sangat diidam-idamkan, diburu oleh para pemancing mania. Nah, mungkin dulu hal-hal mancing itu menjadi hal-hal yang kebiasaan orang kampung, di kali atau di sungai maksud saya. Tetapi sekarang sudah menjadi gaya hidup, mancing itu sudah menjadi gaya hidup, bahkan ada yang mancing itu sebagai income bagi kehidupan, artinya pekerjaan untuk mencukupi keluarga. Selain nanti ikannya untuk dimakan, mereka bisa menjual untuk dijadikan uang kemudian untuk beli beras. Intinya sebagai mata pencaharian lah, saat ini mancing bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang. Dan tidak lain tidak bukan istilah katilayu, getah katilayu ini ada pohonnya namanya katilayu, begitu. Getahnya itu kalau diolesin di umpan itu akan cepat dicari ikan-ikan yang berada di sekitar yang tempat Anda mancing itu. Nah begitu, tetapi berbeda dengan saya karena saya mempunyai katilayu yang sudah mengkristal. Memang saya proses kristalkan agar lebih mudah dipakai. Dan saya ritualkan menggunakan syarat-syarat khusus dan cara-cara khusus dari saya bisa dijadikan mata aki. Nah, ini di samping untuk menaklukkan ikan juga bisa menaklukkan siapa saja yang kita tuju. Jadi istilahnya kayak pengasihan multifungsi begitu. Untuk menaklukkan hewan bisa, untuk menaklukkan orang juga bisa. Oke, bagi Anda yang berminat memaharkan mustika katilayu untuk mancing atau untuk menaklukkan siapa saja yang Anda tuju, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nanti saya cepatnya akan menjawabnya, memberikan solusi yang terbaik dengan harapan kehidupan Anda dalam dunia pemancingan kedepannya lebih baik dan lebih baik. Oke, jumpa lagi nanti di video berikutnya.